Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Siawan dan pembolosan kru mancing kemanapun suka-suka. Ini saya baru pulang kerja, ini sekitar jam 9:30 ya. Mumpung kerjanya datang agak pagi, setelah ini saya mau casting di daerah Desa Kemantren. Nanti seperti biasa, kalau di Kemantren sudah penuh dengan bawa penjaring, kita pindah ke spot tunggul atau di sekitarnya. Oke, ya, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga ditonton videonya sampai selesai. Saya mau berbicara dulu, ya, nanti kita jumpa lagi di lokasi. Tetap di Bolosan Crew, mancing kemanapun suka-suka. Oke, ya, ini kita pindah di daerah Tunggul lagi, ya. Karena di daerah Kemantren banyak sekali bapak-bapak penjaring. Jadi kita tidak kebagian lahan uncal. Dan semoga nanti ada banyak sambaran. Ya, ini air masih agak tinggi. Ya, kurang tahu ini air mulai surut atau mulai naik. Ini kita lempar dekat-dekat sini ya. Anginnya luar biasa ini. Oke, strike pertama. Apa ini? Astagfirullah. Strike pertama meskipun besar tapi toying. Oke, kita lepas, kita cari lagi, tetap di Bolosan Kru mancing manapun suka-suka kita. Oke, strike. Astagfirullah, toying lagi. Toyingnya jumbo-jumbo. Nah, oke, kita cari lagi tetap di Bolosan Kru mancing manapun suka-suka ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lempar sebelah sana lagi. Oke, strike. Aduh, ternyata toying. Oh, bukan. Ketemu dengan kerapu yang bukan toying ya. Ini ketemu dengan kerapu yang bukan toying. Sayang sekali ukurannya sangat kecil. Kita lepas. Aduh, lepas. Oke, strike. Kecil ini sepertinya. Toying. Toying. Kita lepas. Oke, strike. Agak besar. Oke, strike kali ini agak besar ya. Semoga bukan toying. Yuk. Agak besar ini. Akhirnya dapat kerapu ya. Dapat kerapu yang ya daripada toying ini cukup besar ya. Ini kerapu super. Oke, kita lanjutkan, kita cari lagi.
Oke, strike. Oke, ya, akhirnya yang kesekian kali dan sekarang strike, tapi yang bukan toying. Meskipun ukurannya belum terlalu besar, tapi lumayan. Oke, kita lanjut, kita cari lagi. Oke, strike. Oke. Akhirnya strike lagi. Akhirnya strike lagi ya, ikan kerapu. Gak tahu kerapu apa ini ya. Motifnya pokoknya kotak-kotak. Oke, kita lanjutkan, kita cari lagi. Tidak ada balasan kru, mancing manapun suka-suka. Kita lanjutkan. Oke, strike. Oke. Akhirnya dapat lagi. Oke, strike lagi. Alhamdulillah ini ukurannya lumayan ya. Oke, kita cari lagi, tetap jembolosan kru, mancing manapun suka-suka. Oke, strike. Oke, apakah ini kerapu lagi? Yes. Yes, ya. Yeah. Ini strike lagi, kerapu ya. Kerapu super lagi, ukurannya tidak terlalu besar tapi lumayan. Oke, kita lanjut. Oke, strike. Oke, masih ada strike. Masih ada strike ternyata. Saingannya kecil-kecil semua di sini, tidak ada yang terlalu besar. Oke, kita lanjutkan, tetap jembolosan kru, mancing manapun suka-suka. Oke, strike. Oke, strike. Masih diberikan strike. Semoga kali ini agak besar. Oke. Masih dapat lagi. Oke.
kita amankan dulu. Ini dapat kerapu lagi ya, meskipun ukurannya tidak terlalu ada yang besar ya, segini-gini semua, tapi lumayan ya untuk digoreng, masih layak. Oke, strike. Aduh, toying lagi. Kita lepas. Oke, strike. Apa ini? Oke, dapat kerapu lagi. Dan alhamdulillah bukan toying. Nah, dapat kerapu lagi. Tidak terlalu besar tapi lumayan. Yang penting bukan toying. Oke, kita angkut, kita cari lagi. Tetap timbolosan kru, mancing kemanapun suka-suka. Oke, strike lagi. Apakah ini? Kerapu lagi. Oke, strike lagi. Kerapu super ya. Oke, ini masih terlalu kecil. Akan kita lepas. Kita lanjutkan lagi, tetap timbolosan kru, mancing kemanapun suka-suka. Oke, kita akhiri mancingnya ya. Tadi pertama coba sempat mencoba di spot Desa Kemantren, tapi ternyata sudah banyak sekali bapak-bapak penjaring. Tadi saya berangkat siang setelah kerja sekitar jam 10. Terus kemudian tadi saya pindah di daerah Tunggul ya, Tunggul Pajajaran Lamongan. Dan alhamdulillah hasilnya cukup banyak. Ini hasilnya ya, meskipun kecil-kecil. Kecil-kecil, ukurannya 2-3 jari semua. Tidak ada yang besar. Banyak juga kerapu toying. Ini biasanya nggak saya bawa kerapu toying seperti ini. Tapi tadi saya kesel sekali karena jumlahnya banyak sekali. Dan daripada kalau saya lepaskan dan besok makan umpan lagi ya, mending saya bawa pulang. Nanti saya kasih makan ke kucing ya, di rumah banyak kucing. Oke, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga ditonton video saya yang lainnya. Kita berjumpa lagi di vlog selanjutnya. Tetap timbolosan kru, mancing kemanapun suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.